Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya ada di kandang Mendoza Nom milik Mas Yaki yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nomor teleponnya di mana? Nomor teleponnya 0859 2553480. Oke, nanti kalau telepon bisa siap. Oke, siap. Respon. Kita sekarang review apa ini? Sepertinya ada 3 ekor domba istimewa. Ya, ini yang buat gacu di kandang kami. Soalnya kandangnya itu api, nah kan dibanding yang lain. Gacu di kandang kami. Kandangnya istimewa ini. Kita tidak tahu ini dombanya istimewa apa enggak ini. Insya Allah. Ada 3 ekor domba. Ya, ini ada awasi. Awasi. F2. Jantan ya. Jantan. Terus itu tengah itu ada apa? Australian. Australian. Ada Australian. Belum poel. Belum poel. Yang satunya ini yang saya tertarik ini domba hitam ini. Dorper. Ini namanya siapa? Budeng. 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 Oke, sama masuk Mas. Aku di sini aja. Oke, ini Budeng. Bawa ke sana. Pak bisa enggak bawa sana pojok sana? Sini le, Budeng. Budeng. Ini sepertinya pernah diajak jalan-jalan ke Lamongan. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Sakmi ini lho. Dombanya segini teman-teman ya. Ya. Tapi wonge sakmi ini. Nah. Ya. Juara 4. Ini umur piro, Mas? Umur masih 11 bulan. 11 bulan belum sampai 1 tahun, teman-teman ya. Iya, belum sampai 1 tahun. Sikile kokoh seperti ini. Nah. Ekornya juga ya teks selebih ini ya. Ekornya nguncir seperti ini. Sehat semuanya nih, Mas ya. Sehat, sehat semuanya, ini. Siap ini. Bobot berapa ini? Bobot sekitar 70-75 ini. 70-75. Iya. Pas perlombaan kemarin meraih juara berapa? Pernah juara 4 di Lamongan, cuma kan kelas di Lamongan itu sebenarnya itu kelas apa yang namanya? Ekstrim, bukan? Silangan, bukan FB. Ini pedot sama FB ini. Oh ini? Juara 3. Anu, melawan FB? Iya, sebenarnya harusnya juara 3 ini. Padahal punya Anda ini crossingan ya? Iya, crossingan. Iya, tapi saya tetap juara yo, berani yo. Juara, alhamdulillah. Juara 4 teman-teman ini ya. Buat maskot kandang ini, tapi ini juga dijual ini kalau cocok harganya. Siap. Ya, luar biasa ini. Kandangnya tidak ikan sing api, hati-hati ya. Ya, sakme ini gede ini ya. Ya, kita lihat dulu ya. Alat vitalnya juga sempurna, dada ini. Eh, biar madu ke sini, Mas. Dadanya sakme ini lebar loh. Nih. Oh, kan dadanya sempurna lebar ya. Nominalnya berapa ini kalau boleh tahu? Ini penawaran 15 juta waktu kontes di Probolinggo. Ini buat kontes boleh, buat pemacek juga boleh ya, Mas ya? Lebih oke buat pemacek. Buat pemacek ya, kan menghasilkan itu. Menghasilkan. Tapi buat hobi untuk lomba-lomba juga oke. Ya? Iya. Luar biasa. 15 belum dilepas. Belum dilepas. Berarti ya tambah sedikit-sedikit bisa ya. Terus yang putih ini, Mas, putih ya gede. Yang putih ini anakan sendiri. Oh ini? Iya, Australian itu ya? Australian. Bobot berapa? Bobot sekitar 40-an mungkin. 40-an. Kaki-kakinya ya mene gede ini teman-teman ya. Kok bersembunyi ini? Ini bebet unggul semuanya. Bobotnya kok mirip-mirip ya gede ini sama si Budeng. Ya mungkin 50-an Pak kalau ini. Ini ya, bobotnya ya. Mas ini timbangan apa enggak jualnya? Jogrok aja? Jogrok saja. Jogrok saja. Tapi ini belum pernah dipertandingkan ya? Belum, Pak. Umur? Umur masih 9 bulan kalau ini, Pak. 9 bulan. Ya hampir unda-undi sama yang ini. Tapi ini sudah 11 bulan. Ya. 11 bulan. Selisih 2 bulan pokoknya. Udah, tapi nggak mau di shooting ini sepertinya. Nah. Ini teman-teman ya. Nah, ya. Telinganya apa, Mas? Namanya ngaran mana? Siapa ngarannya apa telinganya? Jenter. Jenter telinganya? Jenter. Apa namanya itu terbuka gitu loh telinganya ya. Iya. Sak ini gede ini teman-teman ya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, dilepas berapa yang ini? Kalau ini penawaran 5 juta ini, Pak. Penawaran 5 juta. Penawaran 5 juta. Berarti 5 juta sekian gitu sudah. Iya, pokoknya yang enggak niat dijual penawarannya istimewa semua. Oh gitu. Ya kalau cocok ya dijual gitu aja ya, pelan-pelan. Kalau mungkin kepincut sama penawaran ya, nanti dicocok gitu. Dijual. Buat pemacek juga oke ini ya. Iya, oke banget. Iya, iya. Makannya spesial apa enggak ini?
spesial atau? Makanya sentra, jagung, ampas, oh gitu, sama hijauan. Oh gitu. Iya. Berarti ini di sini nih disendirikan, di karantina biar tidak kawin apa gimana? Di karantina biar makannya gitu spesialis. Terus kita geser ke yang domba satunya. Itu ada Awasi. F2. Domba Awasi F2. Nah, ini teman-teman. Domba Awasi itu cirinya ada tanduknya. Tanduknya potel. Ya, terus warnanya cenderung ada bervariasi merah di kepalanya sama kakinya biasanya. Iya. Ada kemerah-merahan seperti ini. Kalau sulfok itu warnanya agak ke abu-abuan. Tapi enggak ada tanduknya. Awasi. Awasi ini kalau diingu terus, dipelihara terus, 2 tahun gitu sudah sak jaran ya. Nah, besar sekali ini ya. Masih usia 8 bulan ini, Pak. 8 bulan segini. 8 teman-teman, bulan ya. Sudah segini besarnya. Perbandingannya sama wonge. Masih aki sak mono. Dombanya sak mene gedene. Durai nemen. Iya. 9 bulan. 9 bulan tapi sudah berani macek ya. Sudah berani nih, Pak. Oh, gitu. I cocoknya dibuat belum boleh masih rapet. Ya, cocoknya buat breeding. Buat breeding, buat pemacek cocok. Pemacek, wedoannya apa mas? Betinanya. Betinanya lebih baik ke Texelan. Texel, soalnya ya. Tingginya juga dapat, ya. Panjangnya juga dapat. Dapat. Lebarnya juga bisa ya. Iya. Bobotnya piro saya? Mungkin sekarang ini ya 60-an ini pak. 60-an loh, ini teman-teman ya. Ini F2 loh teman-teman, bukan F1 ini. Loh. Bukan F1, F2. Ya. F2 ya, ada ya. Catatan mas ya? Ada. Lengkap ya? Ada lengkap. Ada sertifikasi maksudnya itu. Catatan dari pe-breedingnya dulu. Sudah berapa lama di sini? Ini beli waktu umur 6 bulan. 6 bulan nggak sampai, 2 bulan setengahan ini di sini. Gitu ya? Gede. Lepas berapa ini? Sudah pernah ditawar belum? Ini belum pernah ditawar. Misalkan dijual gitu berapa? Bisik-bisik di WA saja. Oh gitu ya. Saya F2 soalnya. Bedanya F2 sama F1 apa ya mas? Orang awam kan gak ngerti. Bedanya gimana? F1 sama F2 ya. Bedanya semakin besar F-nya itu semakin mendekati ke FB. Mendekati full blood ya? Iya, soalnya kan kalau persilangan dinamain F2 itu yang F1 dipacekkan sama yang FB itu jadinya ya, F2. Ya. Nanti F2 dipacek sama FB jadinya jadi F3. Jadi F3, ya. F3 terus sampai akhirnya kembali lagi benar. Ke full blood ya? Iya. Makanya semakin F-nya semakin gede, semakin banyak, semakin tinggi, semakin mendekati, semakin aslinya, mendekati ke FB. Harganya juga semakin menggila tentunya. Dan yang paham ini adalah teman-teman yang sudah senior dan sudah hobi gitu. Ya, kalau yang sudah kalau hobi mau, mungkin sudah paham. Memindah domba ini bolehlah ya. Alamat kandangnya sekali lagi di Dusun Kesiman, Desa Lecari, Kabupaten Pasuruan ya, kecamatannya Sukorejo, Pandaan di selatan sedikit. Ya. Ini dilepas berapa ini? Bisik-bisik ya. Bisik-bisik di WA. Bisik-bisik di WA ya. Makanannya juga biasa. Ada rumput hijauan, ada luar biasa. Mas Zaki. Oke, Pak. Terima kasih ya. Oke, sukses siap. Selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.